orang Islam lu kan gini, apa sih aku itu menutup diri apa menolak gitu. Ya sebenarnya saya akan tolak kan, aku saya belum menerima nabi kalian itu kan, nabi saya sama Tuhan kalian. Kenapa? Kan gitu. Kenapa Bang? Kenapa Bang pandinya lurus yang tadi bengkok kayak stang mio, Bang? Itu kata Paulus gitu. Jadi kalau yang tidak bersunat itu orang kafir ini, kata Paulus. Dikatakan saya kafir, saya senang. Kalau pengertiannya kafir yang kalian maksud gak masalah gitu loh. Paulus dikatakan kalau yang tidak bersunat itu kafir, Galatia 2:14. Gimana dong? Bersunat Bang Zuma Junat ikutin siapa? Ya ikutin perintah nabiku lah. Emang ada nabi bersunat di Al-Quran? Bersunat di Al-Quran? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan, Rasulullah Muhammad Sallam itu di dalam Al-Quran dikabarkan kemudian oleh Allah bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang memperbodoh diri. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi kami umat Islam itu tidak mau memperbodoh diri, makanya kami itu bersunat gitu. Ini kalau perspektif kami itu sebenarnya sunat itu boleh, silakan teman-teman Kristen bersunat. Tapi kalau ada di pikiran kalian apa pengertian kalian bahwa sunat itu yang menyelamatkan kita masuk surga, itu yang salah gitu loh. Jadi silakan bersunat. Tidak bisa. Tidak bisa gitu, saudara. Dan itu cara berpikir orang kita mendapatkan Bukan. Orang mendapatkan berkat dari Allah itu ketika kita pun mengikuti berkat yang diajarkan oleh Abraham. Kejadian 12:3. Dengan Anda tidak bersunat, berarti Anda telah mengingkari perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Dan tanda-tanda orang diberkati itu bersunat. Kalau ada orang yang tidak bersunat, itu orang tidak diberkati. Contoh, Yesaya 52:1. Orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke Yerusalem baru. Kemudian, Yehezkiel 44:9. Orang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke Bait Suci. Wahyu 21:27. Haram hukumnya orang yang tame atau najis tidak bersunat masuk ke surga. Gak bisa, Bang. Apa sih si sunat ini? Sunat itu kan berbicara kulit katanya itu kan dikerak, itu kan nanti jadi tanah, Bang Zuma. Bukan itu yang masuk ke surga badannya. Nah, itulah tanda ketundukan manusia. Sekiranya Tuhan memberikan syarat untuk memotong kuping sebelah agar mendapatkan berkat, maka orang beriman pun akan memotong kupingnya. Itu orang beriman, tanda-tanda orang beriman dengan buta, Bang Zuma. Itulah dikatakannya iman buta. Oh, bukan iman buta, bukan iman buta. Sekarang kutanya sama saudara. Sekarang kutanya seperti orang Yahudi melakukan ajaran agama. Sekarang saya tanya, sunat itu perintah Tuhan atau bukan? Sunat itu perintah Tuhan atau bukan? Spesifik dikatakan sunat itu kan perjanjian kekal Allah. Itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Tapi lihat konteksnya bahwa itu kan jangan lihat konteksnya aja. Sekarang itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Rumahnya sama anak yang dia belikan itu sebenarnya. Nah, dari tiga itu perintah itu, atau bukan? Sunat itu apakah orang Kristen Indonesia memenuhi syarat? Bukan, Bang. Itu perintah atau bukan? Orang Indonesia. Tunggu dulu. Itu perintah. Itu perintah atau bukan? Bagi keturunan Ibrahim. Bagi keturunan Ibrahim itu adalah perintah. Oke. Nah sekarang begini, keturunan Ibrahim ini punya perintah-perintah dari Tuhannya, ya kan? Keturunan Ibrahim dari Ismail Islam, di dalamnya ada perintah sunat. Apa kata Rasulullah? Salah satu dari fitrah adalah bersunat, berkhitan. Nah, lalu kemudian dari Ishak, perjanjian Tuhan dengan mereka harus disunat, khitan, wajib. Jadi keturunan Abraham yang kemudian mengikuti perjanjian itu satu, mereka bersunat. Dari Ishak bersunat, dari Ismail bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Kristen tidak bersunat, ikut siapa? Jawab. Oke, aku jawab ya. Ini berbicara sunat itu
kriteria dan syarat-syarat sunan itu kan yang pertama anak Abraham, keturunan Abraham, anak yang dibeli Abraham, budak di rumahnya yang lahir gitu. Dari kriteria ini orang Kristen di Indonesia ini ada nggak bang? Cuma nggak ada kan? Saya keturunan Ishak, saya keturunan Abraham. Okay, bagus, bagus. Bagus itu. Bagus. Tapi bang Juma katakan bagus. Kalau Ismail itu emang Ismail itu Arab itu keturunan Ismail. Di mana ada silsilahnya itu? Inilah dia. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ini pertanyaan yang sangat klasik buat Anda. Kalau misalnya Yesus mati, dia mati untuk menebus hukum Taurat. Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi mati untuk Kristen katanya. Menebus Taurat. Kristus telah mati dengan menebus kutuk hukum Taurat. Kristus. Sebab ada tertulis. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mati untuk hukum Taurat, untuk bebasnya sunat, berarti Yesus mati bukan untuk kalian. Yesus mati untuk hukum Taurat. Anda sudah mengatakan tadi bahwa sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Berarti Yesus mati hanya untuk keturunan Abraham. Gimana dong? Untuk keturunan Abraham. Ayo. Aku jawab ya, kalau silakan. Yesus memang syarat sunat itu Yesus memenuhi karena dia kan keturunan Abraham dari garis susu dan dia orang Israel itu kan udah pasti itulah alasan Yesus disunat. Kalau orang Kristen enggak, yang diartikan di situ bang Juma bahwa gini, sunat itu bukanlah patokan lagi buat keselamatan bang Juma, tapi apa, karena kematian Yesus itulah yang bisa menyelamatkan, perdamaian itu sudah terjadi, pengampunan dosa itu. Jadi selamat itu harus percaya dan meyakini Yesus Tuhan dan juru selamatnya. Baca gitu dalil loh, tidak jadi, ada keselamatan bagi orang yang tidak bersunat. Baca dalil, bicara masalah disunat apa enggaknya gitu loh. Dengar, saya bacakan dalil Anda, dalil di dalam kitab yang Anda gunakan. Di Yehezkiel 44, semua umat Islam pun harus dengarkan ini. Di Yehezkiel 44, Tuhan mengutuk kepada Bani Israel dan Tuhan mengatakan, semua kesalahanmu yang lalu-lalu, perbuatanmu yang sudah-sudah itu belum apa-apa, tapi ada satu perbuatanmu yang membuat aku sangat-sangat marah, yaitu engkau memasukkan kemudian orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dikatakan dalam Yehezkiel 44, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Bayangkan, kaum Israel yang disayangi oleh Elohim dikatakan sebagai kaum pemberontak. Kenapa? Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun nonotnya, masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu telah mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, tidak ada seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya yang tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku, dan setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Coba, di sini Tuhan bersumpah, tidak akan ada orang asing yang tidak sunat nonotnya masuk ke tempat sucinya, yaitu surga ataupun bait suci. Jadi Kristen ini mau kemana dengan nonotnya, mau kemana? Bang Juma sudah bacakan itu tadi bang Juma, jelas itu dalil. Buat bangsa silakan. Israel kan? Itu dikatakan buat bangsa Israel bang Juma. Buat bangsa Israel. Dengar. Makanya buat bangsa Israel. Jangan di Yesaya itu. Ini kecaman. Ini kecaman buat bangsa Israel.
yang mengajak orang-orang Kristen. Ini dalil. Jangan bahlul Anda. Jangan bahlul. Jangan bahlul. Jangan bahlul. Jangan bahlul. Ini sumpah Tuhan kepada Bani Israel yang mengajak orang Kristen. Apakah saya orang Israel, Bang Jumah? Bukan. Sekarang kalau Anda bukan orang Israel, lalu Anda mau kemana sekarang? Bukankah keselamatan itu dari Israel? Anda mau kemana? Hah? Anda keselamatan mau kemana? Itu sudah diberikan ke bangsa lain, Bang Jumah. Bangsa yang mana yang dikasih kepada siapa? Itulah menyatakan keselamatan itu, Bang Jumah. Dikasih kepada bangsa jadi mana? Bangsa yang tidak bersunat. Dikasih kepada bangsa yang tidak bersunat. Hah? Oke, keselamatan itu diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat gitu. Bangsa Israel, hanya bangsa Israel. Apakah Bang Jumah bangsa Israel juga orang Israel? Bukankah? Dengarkan. Berarti kamu cuma Bang Jumah. Dengarkan. Jangan cuma modal mulut kau. Nanti ku sepak turun kau. Jangan dengarkan saya. Ajaran Bani Israel, Islam tidak nempel di situ. Berbeda dengan agama Kristen laknatullah alaih. Agama Kristen nempel di Yahudi. Orang Kristen kalau tak ada ajaran Yahudi mau kemana? Ayo, perjanjian lama itu diambil dari kitabnya Yahudi. Perjanjian baru nempel di perjanjian lama. Ngerti kau? Ngerti? Orang Kristen nebeng ke Yesus. Yesus adalah orang Yahudi. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang mana? Bangsa yang tidak bersunat? Pemakan babi, pemakan anjing? Tidak mungkin, mustahil kerajaan itu diberikan kepada bangsa yang bersunat Bani Ismail, bukan kepada Kristen. Kristen sudah disumpahi di dalam kitabnya orang Yahudi, disumpah orang Kristen itu tidak boleh orang asing yang tidak bersunat masuk ke dalam tempat kudusku. Ayo, mau kemana kalian? Mau kemana? Orang-orang tidak bersunat ini mau kemana? Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat kudusnya Elohim. Kami orang bersunat. Kami yang boleh. Kalian tidak boleh. Dalilnya jelas. Gak boleh. Bahkan orang yang tidak bersunat datang ke sana diludahin. Diludahin mereka. Tapi kalau bangsa Ismail yang datang, disambut. Mereka adalah orang yang bersaudara. Dalam segi akidah, mereka menyembah Tuhan yang satu. Sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kristen beda. Menyembah Dewa Yesus, beda. Nah, sekarang saya kembalikan kepada data Anda di dalam Galatia 3 nomor 13. Anda wajib jawab ini. Ubacakan dalilnya. Orang yang diurapi telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya ini, kalau ini bukan tipuan, Anda pasti bisa menjawabnya dengan lurus. Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Silakan. Gini Bang Jumah, berbicara berat saudara, berat. Iya bro. Silakan. Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Berbicara dengan hukum Bang Jumah, bahwa di sana zaman dulu, bahwa orang bersalah, contoh membunuh ya harus nyawa bayar nyawa, gigi ganti gigi gitu loh. Yang salah yang siapa? Bahwa yang salah di situ siapa? Hukum Tauratnya atau orangnya yang melanggar hukum Taurat yang itu salah? Lagi. Hukum Tauratnya yang terkutuk atau orang yang melanggar hukum Taurat yang terkutuk? Semua hukum Taurat itu nggak bisa diikutin manusia, Bang Jumah. Kalau kata siapa? Siapa bisa mengikuti hukum Taurat? Kata siapa? Anda membantah firman Tuhan. Ulangan 11 nomor 30. Tidak bisa mengikuti hukum Taurat itu, Bang Jumah. Benar. Apa hubungannya? Tapi apa yang dimaksud apa hubungannya dengan pertanyaan ini saya. Ini hukum Taurat seperti itulah kedatangan Yesus. Orang kalau berbicara tak ada ilmunya, cuma mulut, modal mulut kayak pantat ayam, goyang-goyang keluarkan suara. Ya, udahlah teman-teman. Oh, ini bro, aku teman-teman host aku ini.
mungkin nggak cocok saya sama Bang Juma. Oh memang, memang nggak cocok, nggak cocok memang, nggak cocok pasti nggak cocok. Saya berdata buat orang Kristen aja nggak apa-apa. Tapi memang nggak cocok. Pendeta mau suruh naik sini atau Paulus? Kamu mengutuk sunat itu iman buta bagi saya karena apa? Tunjukkan dulu satu kata kata sunat di Al-Quran. Di Al-Quran Bang Juma, tunjukin dulu kata sunat aja. Tunjukkan sekarang dulu. Sekarang begini, dan kamu saya tunjukkan, saya tunjukkan dulu, kemudian saya tunjukkan dulu, tapi kamu juga tunjukkan kata Kristen dari ucapan Yesus, boleh? Oke, saya jelaskan nanti Kristen Bang Juma, tapi oke, saya jelaskan juga samamu. Al-Quranmu. Ayo. Iya, oke. Okay. ATM. Oke, okay, saya jelaskan samamu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu ajaran Ibrahim yang diterima dari Allah adalah perintah bersunat. Oke. Okay. Salah satu ajaran okay. Nabi Ibrahim okay, perintah bersunat. Oke, Bang Juma. Oke, okay. Kalian selalu mengatakan kalian mengikuti milah Ibrahim itu salah satunya bersunat. Di mana ada di Al-Qur'an dikatakan salah satu bersunat itu Ibrahim di mana Bang Bang Juma? Di mana dikatakan okay. Ibrahim bersunat di Al-Qur'an? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu perintah Allah kepada Abraham adalah bersunat dan dia disunat pada usia 80. Di surah berapa itu? Di hadits Rasulullah Bahlul. Ya udah, oke. Bahlul. Bahlul, dengarkan saya Bahlul, pemakan babi anjing yang otaknya enggak berfungsi. Dengarkan. Kamu memang pantas sini. Kamu pantas memang dibilangnya Bahlul. Bahlul. Dengarkan saya Bahlul. Dengarkan Bahlul, laknatullah pemakan babi anak yang lahir dari ibunya yang diperkosa sama kambing. Dengarkan. Dengarkan wahai Bahlul, dengarkan wahai Bahlul, pemakan babi. Mendengarkan jalan dong. Ya, dengarkan saya. Kami umat Nabi Muhammad itu pengikut Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah itu yang kami ikutin. Tidak seperti kami kalian Kristen itu. Apa yang dikatakan Yesus kalian tidak ikutin. Rasulullah mengatakan salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah bersunnah. Apakah salah? Baca Bibelmu, bakar Bibelmu, abunya kau simpan di air, minum Bibel itu. Di Bibel itu dikatakan Abraham bersunat. Nabi ku mengatakan Ibrahim bersunat. Apakah itu salah? Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa Ibrahim bersunat itu dari Bibel, Bang Juma. Bahlil, Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhannya Abraham. Bahlil, kau turun, ku injak juga mulut nanti. Kau turun, biadab. Kamu turun. Eh, anjing turun. Anjing turun. Anjing Bahlil turun. Anjing Bahlil turun. Kau itu lahir karena emakmu diperkosa sama binatang. Turun kau, binatang. Kamu gak layak diskusi dengan saya. Kamu binatang, separuh manusia. Kamu binatang tapi nampaknya seperti orang. Kamu hewan. Ya, pagi banget. Gak ada kebaikan untuk manusia zalim kayak kau itu gak ada. Orang-orang zalim tidak bisa dibiarkan kemudian. Orang zalim itu lebih pantas diperlakukan seperti binatang daripada dia merusak. Selamat pagi Juma. Ya, jadi kalau masih ada pengikut orang zalim kayak binatang tadi itu, jangan dikasih ruang. Injak dia, pijak dia, kalau perlu bakar. Selamat pagi Juma. Karena akan menjadi hama bagi keturunan Adam. Ya, selamat pagi Juma. Kenapa matahari kau selamatkan? Kau tidak bisa selamatkan dirimu kah? Begini ke wartawan. Gimana ini model wartawan ini? Oh, sama binatang tunggu saya ya. Begitu. Sama binatang saya begitu. Waduh. Kenapa otaknya sama sekali orang? Ah, Yesus malah mengatain, "Hei, dengar. Yesus mengatain kalian anjing. Paham kau?" Malah Yesus mengatakan kalian itu keturunan ular beludak. Paham kau?
Ya, jadi kalau kau mau berdiskusi, diskusi dengan baik, pakai otak. Pakai otak. Bisa pakai otak aja bisa punya tiga. Kau bisa pakai otak? Bisa pakai otak? Kalau kamu bisa pakai otak kita diskusi. Tapi kalau kau kayak binatang kayak tadi mending kau turun. Ayo. Ah, gitu dong. Pakai otak kan? Iya. Ah, pakai otak. Sekarang ya. Tanda-tanda pengikut ajaran Tuhan bersunat atau ya. Tidak bersunat? Jawab. Ini bukan mau masuk situ aku tuh. Enggak, saya cuma mau membahas itu karena kalian ini kan sama seperti kambing. Kambing tidak bersunat, kalian juga tidak bersunat. Kutanya sama kamu. Tanda-tanda pengikut ajaran Tuhan bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Etikamu dulu kita benarkan, itu enggak. Tidak ada etika bagi binatang. Enggak ada etika bagi binatang, enggak ada etika. Aja gak benar. Tidak ada etika bagi binatang liar seperti kalian. Paham? Tanda-tanda agama yang diwahyukan dari langit, pengikutnya bersunat. Kalau ada agama tidak bersunat, itu bukan dari langit. Itu agama buatan manusia. Ya mau diskusi dengan sehat, baik. Jangan kayak hewan. Hewan itu kalau disampaikan tidak mau mendengar. Ya saya harap kalian jangan berperilaku seperti serigala. Meskipun kalian disebut anjing sama Yesus, mohon supaya kalian jangan berperilaku seperti anjing, menggonggong aja. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Bang Da, saya izin pamit Bang Da. Takut? Enggak, Abu Hadid. Kamu takut? Belum, Adinda belum lihat saya di medan perang. Ini baru di sosmed. Takut kepancing emosi nanti saya. Belum lihat saya di medan perang tahun 2020. Oh, andaikan kamu sudah hidup, kamu lihat sama ini. Oke, silakan. Ada OTN lagi? Ada kegiatan? Enggak ada OTN yang mau naik, enggak ada kan? Ya, aku pamit ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahun 2020, teman-teman. Ini kita cerita dulu ya. Saya pada saat ada pembunuhan ya terjadi, kakak kandung saya sendiri yang jadi korban waktu itu. Jadi perang. Saya memimpin kemudian. Ada katanya ajar yang benar tapi anjing-anjingkan orang, mengafirmasi. Ya memang kalian anjing gimana? Yesus menyebut orang yang ngaku-ngaku pengikutnya Yesus itu dengan sebutan anjing. Mana otakmu? Kau pasak otakmu dulu. Amoy. Di Matius 15 Amoy. Dengarkan saya, Amoy. Dengar. Yesus menyebut orang di luar Yahudi yang nempel-nempel ngaku-ngaku pengikutnya dengan sebutan anjing. Paham kau, Amoy? Paham? Hei, Amoy, anjing betina. Puas kalian? Hah? Puas? Teman-teman biar akunya aman ya yang di atas. Saya sampaikan kepada kalian saudara-saudara Kristen, dengar. Kalau kamu dulu mau diskusi baik, diskusi nggak usah bilang-bilang begitu. Oke, okay. Ini bagus. Jangan pancing saya, karena saya sedikit pun tak ada rasa takut sama kalian. Jangan pancing saya, oke? Okay? Orang tua saya melahirkan saya tidak dengan rasa ketakutan, sedikit pun. Oke? Okay? Kebetulan saya, mohon maaf nih, saya cucu dari Kahar Musakar, saya tidak ada takut sama kalian sedikit pun. Jadi jangan kau pancing saya, kita diskusi aja baik-baik. Oke, diskusi baik-baik. Jangan pernah turunkan aku lagi. Okay. Yang penting kamu waras. Diskusi baik-baik. Yang penting kamu waras. Diskusi yang penting kamu waras. Paham? Yang penting kau waras. Waras saja dulu saya minta syaratnya. Waras saja sikit. Waras saja. Kalau mau berdiskusi, apalagi di masalah keyakinan, maka yang kita butuhkan adalah akal sehat Anda.
Aku gak akan takut seperti orang jin-jin Islam seperti kalian itu. Gak akan takut. Belum ada sejarahnya kemudian orang Kristen itu pemberani. Belum ada. Belum. Belum ada. Belum pernah saya temukan. Belum. Belum pernah saya temukan itu. Sekarang kamu turunin aku berapa kali aku diskusi kamu itu aku karena kamu berlaku di Komal kami seperti hewan. Itu karena kau seperti binatang, ngerti kau? Coba kau baik-baik. Kau kayak binatang kan? Kau baik-baik aja dulu. Kau pakai akalmu diskusi dengan Bang Zuma. Mau tanya Al-Qur'an, taladenin. Apalagi mau belajar Bible sama aku, ku kasih, kuserahkan sama aku, suapin. Ngerti? Oke? Jadi baik-baik kau naik ke sini baik-baik. Kalau kau ditanya itu dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaannya, jawab dengan baik. Seperti saya ketika Anda tanya, saya akan jawab dengan baik. Jangan ngeyel. Saya tahu kalian Kristen, saya ngerti. Tabiat kalian itu saya ngerti, saya paham. Tapi boleh enggak sedikit aja kalian itu gunakan akal ketika diskusi? Boleh enggak? Sedikit aja. Sedikit aja. Boleh kan? Nah, silakan saudara Cakil, kau angkat oke, tema. Tanya sama kamu. Jangan bertanya dulu. Jangan bertanya dulu. Sabar. Kita kamu, aku sabar. Angkat tema, kita diskusi, kita tanya jawab. Silakan. Apa temamu? Yang kau kuasai, yang paling kau kuasai. Masukkan 1000 roh kudus di dalam tubuhmu, ya. Termasuk roh 8 roh jahat yang masuk ke dalam tubuh Paulus. Undang dia masuk ke tubuhmu. Tema setannya, tema setan mau enggak? Apa? Temanya setan. Baik, saya terima tantanganmu. Silakan. Kamu yang mulai atau saya yang mulai? Aku yang mulai. Ya, silakan. Silakan. Di dalam 14 itu ada yang mengatakan jin Islam dan jin kafir. Yang pertama ya, yang menamai nama-nama setan itu adalah manusia. Ada genderwo, ada kuntilanak, ada wewe, ada tuyul, dan termasuk ada jin. Jin itu bagi kami adalah setan. Satu, kalau jin itu aduh, jaringan dia BPJS lagi. Dalam agama apa? Yang kedua, Muhammad itu pasti sholat ketika apa mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan membawa surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Tetapi kenapa Muhammad itu kena santet, guna-guna, itu apa itu? Kamu mau bahas apa ini? Pertanyaan, jawab. Kau ngomong apa, yaitu, Cakil? Suara kamu putus-putus, Cakil. Kalau kami, Paulus mengatakan hati-hati. Cakil, ajak pengen dulu, Cakil. Suara kamu putus-putus, bisa menyerupai Cakil. Malaikat terang. Tunggu, ku tengahin dulu, izin Abang Daya. Suaramu itu nggak jelas, Cakil. Kayak melayang di atas air tuh, kayak roh Tuhan gitu. Tolong dong, jaringan manjat pohon dulu gitu. Suaramu putus-putus. Tanya ada teman-teman di bawah, benar nggak teman-teman suara di putus-putus teman-teman? Kamu nggak usah itu, cuma jangan jawab. Jika jin itu, jangankan Bang Zuma, kami sebagai pendengar aja nggak jelas suaramu, Cakil. Oke, saya jawab samamu ya. Iblis di dalam Al-Quran berkata kepada Tuhannya, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iblis di dalam Al-Quran masih mengakui pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen tidak mengakui adanya pencipta langit dan bumi yang datang kemudian melalui para nabi. Kristen malah menyembah siapa? Menyembah kemudian tumbal yang diserahkan iblis di atas salib. Jadi iblis di dalam Al-Quran mengakui ketuhanan Tuhan. Oke? Sedangkan Kristen, agama yang mempersembahkan imannya
menyembah kepada makhluk yang ditumbalkan setan di atas salib. Pertanyaan saya kepada saudara, korban yang ada di atas salib itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Jawab. Korban yang ada digantung di atas pohon yang kau sembah itu korban dari Tuhan atau korban dari setan? Jawab. Ingat jantungmu, jangan sampai pindah ke paha. Pegang jantungmu, pegang. Jin, setan di dalam Al-Qur'an masih mengakui keberadaan Tuhan. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis masih mengakui adanya Tuhan. Sedangkan kamu malah mengakui ketuhanan korban tumbal yang diberikan iblis di atas pohon. Pertanyaan saya kepada saudara, Tuhan atau dewa yang kau sembah yang mati digantung di pohon itu secara terkutuk, itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Pegang jantungmu, Dek. Jantungmu. Jangan kau pegang anu nonotmu, jantung. Nonotmu lepaskan aja, enggak apa-apa. Jantung, pegang. Jantungmu udah pindah ke kanan rupanya. Di kiri. Di kiri, bukan di dada kanan. Di kiri, pegang. Sekarang tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Kenapa pipis? Kau kenapa pipis? Dasar biadab pipis di sini. Kenapa kau pipis? Pipis kau. Jancok pipis di sini, depan umum lagi kau. Kurang ajar, dasar ancur. Ditanya Sofian malah kabur kau. Kena stroke dia, Bang. Nah, itu dia. Hati-hati kau menghujat, hati-hati. Kau bawa otakmu ke sini. Bawa otakmu ke sini. Ya, otakmu kau bawa ke sini, baru kita diskusi. Apa enggak malu? Dantang-dantang kayak gitu habis itu kabur. Apa enggak malu? Nah, ini ada satu lagi nih. Gurunda. Ini setan nih. Ini setan ini, si Benny ini. Ngamuk terus dari subuh gini. Belokok. Benny. Oke, selamat pagi semuanya. Matahari lagi yang diselamatkan. Sekali-sekali keselamatan bagi kalian. Pagi-pagi udah matahari yang kau sembah. Selamat pagi matahari. Gimana? Doanya itu, beri salam itu. Beri salam itu keselamatan atas kalian. Kami juga akan membalas juga keselamatan untukmu. Ini selamatkan matahari. Apa pula kau itu matahari terusnya kau bawa? Jawab cuma kenapa jin itu yang setan itu beragama Islam? Jadi saya sudah jawab tuyul. Tuyul. Iblis itu mengakui adanya Tuhan. Rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Jangankan jin, iblis pun. Kutanya sama kamu. Jangankan jin. Iblis pun mengakui adanya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya samamu. Pertanyaan saya, dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah korban tumbal yang dipersembahkan di atas pohon itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Tuhan. Jawabannya orang dodol ngawur ini. Jawab, mulai ngajak ya kan? Jawab dong. Jawab dong. Pertanyaanku kan jawab gini. Dong. Cuma pertanyaanku kan gini. Jin itu saya sudah bilang samamu, justru ku bacakan dalil, jangankan jin, iblis pun mengakui adanya Allah. Cuman iblis sombong. Tapi kalau kau sudah sombong, tidak mengakui juga Allah. Yang kau sembah itu adalah korban yang ada di atas pohon secara mati terkutuk.
sadar kau? Oh, enggak mungkin sadar. Enggak mungkin sadar kau, Kil. Enggak mungkin sadar kau karena kau pengikut Paulus. Ayo! Naik lagi. Mumpung saya lagi sakit perut. Cepat. Awas joli-joli nanti orang. Ini ada Mas Koko. Mas Koko. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Saudara Koko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini mau ikut nimbrung aja, Bang. Iya. Ini kita ngomong pelan aja, Jawabannya cuma, dari pertanyaan saya apa? Enggak ada. Kamu kena simpulkan dulu. Kamu enggak bisa menjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Iblis pun mengakui tentang adanya Allah. Rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Dah selesai. Sudah kurangkan semua pertanyaanmu. Sekarang saya yang bertanya samamu. Yang kau sembah, yaitu tumbal yang mati di atas pohon secara terkutuk, itu tumbal dari Tuhan atau tumbal dari setan? Jawab. Nanti pasti aku jawab. Tidak ada nanti, enggak ada. Kamu itu pengikut Paulus, licik. Kamu itu pengikut Paulus, licik, suka mengelabui. Kamu itu pengikut Paulus, suka mengelabui, suka licik, suka nipu, suka berbohong. Itu kau pengikut Paulus, saya tahu tabiatmu. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Saya sudah jawab semuanya. Jangankan jin, setan pun mengakui. Sekarang jawab pertanyaan saya. Tumbal yang mati secara terkutuk di atas pohon itu tumbal dari setan atau tumbal dari Tuhan? Jawab. Kamu nggak jawab jawab kan kan nggak bisa sih, dia nggak bisa kamu nggak bisa jawab karena kamu penyembah setan yang mati digantung di atas pohon itu adalah tumbal dari setan untuk kalian. Cuma kalau kamu bisa Al-Quran aku tanya kamu bisa jawab. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Tumbal yang dipersembahkan di atas pohon yang diberikan untuk angkatan jahat itu tumbal jari setan apa tumbal jari Tuhan? Jawab saja. Jawab dulu. Jangan sok tahu. Jawab dulu. Tumbal yang mati di atas pohon secara terkutuk itu tumbal dari setan untuk kalian atau itu tumbal dari Tuhan untuk kalian? Jawab. Ayo. Jin itu beragama Islam, jin itu setan. Jadi jin itu muslim, ada juga yang kafir, sama seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kufur pun masih mengakui adanya Allah. Sedangkan kamu manusia yang kufur tidak mengakui adanya Allah, justru menyembah kepada makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya. Apakah tumbal yang mati di atas pohon itu persembahan dari Tuhan atau persembahan dari setan? Jawab. Bang, itu gampang sekali jawabannya. Kamu enggak mau jawab. Simpel saja cuma simpel. Jin itu setan, setan beragama Islam. Itu maksudku. Oke, saya ulang lagi ya. Jin itu memiliki perintah dari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jin yang tidak beribadah kepada Tuhan itu iblis. Manusia yang tidak beribadah kepada Tuhan juga itu iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya samamu. Korban yang mati di atas pohon
itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Ini levelnya cuma ya nggak bisa jawab teman-teman. Gimana dong? Macet, macet. Saya sudah menjawab berulang-ulang, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Karena kenapa? Pertanyaan saya mematikan. Mematikan langkahnya, mau langkah kemana? Tumbal yang ada di atas pohon. Dari api. Tumbal yang ada di atas pohon itu persembahan dari setan untuk Kristen atau persembahan dari Tuhan untuk Kristen? Jawab, jawab, jawab. Teman-teman, teman-teman Islam, dari kemarin coba kalau debat. Jawab, udah turunkan aja, turunkan, turunkan. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Penyembah setan ini nggak ada gunanya, karena dia sudah dijawab, tetap saja pura-pura nggak mendengar. Kenapa? Menghindari pertanyaan Bang Zuma. Nah, sekarang siapa lagi nih yang penyembah tumbal di pohon? Jawab pertanyaan saya. Tumbal yang ada di pohon yang digantung oleh Romawi itu tumbal dari setan atau tumbal dari Tuhan? Jawab. Ya, cuma bisa ya. Al-Quran. Jawab betul? Pertanyaan saya. Nggak usah kau berlindung dari Al-Quran. Jawab pertanyaan saya. Tidak usah kau berlindung kepada Al-Quran. Jawab pertanyaan saya. Hei, jawab pertanyaan saya. Korban yang ada di atas pohon itu secara terkutuk itu tumbal dari setan untuk Kristen ada? Atau itu korban dari Tuhan untuk Kristen? Jawab. Allah itu ada apa tidak? Dasar penyembah tumbal. Sudah turunin. Orang sakit turunin. Sebelum kumaki turunin. Ayo Kristen, silakan yang lain yang bisa diskusi dengan baik. Tumbal yang ada di atas pohon itu dari setan atau dari Tuhan? Silakan. Ya, apologet muslim apa Kristen? Apologetik Kristen. Ada musik, Pak, musiknya bisa dimatiin dulu enggak? Iya. Iya, bisa biar enggak kena copyright di YouTube. Buat teman-teman digaspol dulu tetap layarnya sampai 1M ya. Biar kuat. Ini Henry. Henny. Henny. Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen? Oke, apologetik silakan. Mau diskusi apa? Jawab pertanyaan Gurunda tadi ada 5 Kristen enggak bisa menjawab. Silakan ada jawab sekarang. Aduh, ke band ke report Gurunda. Report ya. Iya, tetap layarnya telat teman-teman. Tolong dong dibantu tetap layarnya ya, biar komalnya kuat, narasumbernya juga kuat ya. Sodako tetap gratis kok. Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman ya, biar diskusinya lancar ya. Yang report bang, banyak yang report ya. Ini ada tim report. Teman-teman kalian ini gimana? Iya, saya cuma sampaikan ya host di sini ya. Boleh nggak misalnya kita diskusi itu memakai lisan yang baik ya? Tunggu, Anda nggak usah ini dulu, nggak usah berbing dulu, bang Zemannya belum naik, tunggu bang Zemannya naik ya. Iya, maksudnya kita kalau lebih ada pertanyaan daripada kalian tahu. Enggak, saya juga diskusi dengan santun. Kita lebih beradab dari kalian. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Iya, silakan. Ini Bang Apologet pakai login Faiz ya, kok ada doubling. Iya. Tadi suaranya kalau ada Gurunda langsung dijambak ya. Masih doubling suara saya. Ah, udah enggak. Bagus. Ada, masih ada. Tuh. Ya, enggak ada. Saya enggak report ini. Siapa yang bilang saya report di bawah ini? Tunggu ya, sabar ya. Ini kayak
kayaknya ayamnya bang yang ngeripot bang, kalau abang gak ngeripot bang, ayam abang itu yang ngeripot. Nah, ayamnya di mute dulu bang, ayam di mute dulu ayamnya bang biar gak ngeripot bang. John, weh si John, apa kabar John? Selamat pagi Kang Santa. Pagi, si John masih nyemang anak manusia ya? Iyalah, Yesus Kristus. Oh, mantap, keren. Turun dah, assalamualaikum, kena report ya. Cek. Ya, masuk. Masuk. Ya. Ya, itu pertanyaan saya, ada nggak yang bisa jawab ya? Di dalam kitab saudara 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Itu dulu. Pertanyaan saya kepada kalian, Yesus yang menjadi tumbal dosa-dosa Kristen, itu persembahan Tuhan atau persembahan setan? Jawab. Dalilnya di mana itu? Apanya? Dalilnya di mana? 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 nomor 21 kubaca ulang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Tuh. Ayat berapa, Bang? 21. Saya jelaskan Bang Suma, saya jelaskan Bang Suma. Ya, silakan, silakan, silakan. 2 Korintus 5:21 jelaskan. Ya, itu artinya Yesus menanggung dosa umat-umat Kristen gitu yang percaya dia. Ya, itu perkataan siapa? Ya, itu pemahaman orang Kristen. Iya, pemahaman Anda itu berasal dari setan atau berasal dari Tuhan? Ya, dari Tuhan lah. Oh, berarti Paulus ini sudah Tuhan buat Anda? Iya, dia kan dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Dari mana Anda tahu kalau ini dipakai Tuhan? Kalau ini dipakai setan gimana? Ya, kami percaya. Enggak, ini dari mana Paulus dapat bisikan Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa? Orang yang tidak punya dosa dibuat menjadi dosa. Bagaimana ceritanya ada orang yang tidak punya dosa diberikan dosa? Dikarenakan ya, kan menanggung dosa-dosa orang Kristen. Ini informasi yang didapat Paulus ini dari Tuhan atau dari setan? Ya, dari keempat Injil itu sudah mengatakan bahwa Yesus akan menebus orang-orang ya, percaya. Jangan diperibet, ini aja dulu. Jangan diperibet, jangan ambil semua yang empat. Ini aja dulu, itu namanya dalam bahasa Latinnya ngoah. Ini aja dulu, 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini ajaran bagaimana ini? Kok ada kayak begitu? Orang yang tidak mengenal dosa kemudian dibuat menjadi dosa karena menanggung dosa-dosanya Kristen. Kok bisa kalian begitu? Itu ajaran dari mana? Ya, saya jawab. Ya, silakan bang. Ya, dia katakan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa adalah ketika di dalam hukum Taurat itu, bahwa saya jelaskan sedikit ya Bang Suma mengenai tentang ini. Jadi dahulu itu pada waktu zaman Israel ada seorang imam yang hanya mempersembahkan korban. Itu membawa darah itu mewakili dirinya dan mewakili umat-umat. Jadi dia ini setahun sekali hanya masuk dalam ruang yang disebut Maha Kudus. Jadi pada waktu hukum Taurat itu, jadi setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan, harus mengadakan korban perdamaian bagi dosa-dosa. Dengan cara apa? Dengan darah. Darah hewan. Nah, itu semua adalah gambaran. Sebentar bang. Dalam Ibrani dikatakan, semua itu hanyalah bayangan, sedangkan yang wujudnya ialah Kristus. Kalau ini Ibrani melihat, tulisan siapa bang? Ya. Ibrani ini apa? Surat apa? Surat Tuhan, surat cinta, surat kepompong, surat apa? Ibrani ya, ini. Itu surat ini. Ya. Orang Ibrani. Itu surat kepada orang Ibrani. Oh, berarti ya, kedudukan sebentar. Suratnya Paulus ini lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ketika Anda mengatakan kepada saya tadi, Anda mengutip dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi,
itu Anda menjadikan rujukan untuk mempertanyakan iman kami ya. Sebenarnya iya, betul. Kalau misalnya, iya betul. Iya. Kenapa? Kenapa dosa-dosa kalian diserahkan kepada orang yang tidak berdosa? Itu kenapa? Iya, ilmu jadi, dari mana jadi, itu? Jadi begini, ilmu Pak, dari mana? Anda harus mempercayai juga ya bahwa semua tulisan-tulisan para rasul ini supaya itu juga mampu mendalilkan atau menjawab pertanyaan. Saya percaya Anda. Memang itu adalah karangan mereka. Nah, saya percaya. Terus masalahnya urusan Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Saya percaya. Saya sekali lagi Bang Suma percaya Biblia ya. Kristen adalah karangan ya, para pengarangnya jawab, sendiri yang diterjemahkan ke dalam bahasa dosa. Indonesia. Saya percaya Yesus itu. Tidak pernah mengenal dosa. Di mana di dalam Alkitab? Ya, Yesus tidak pernah mengenal dosa. Terus kenapa makanya, dijadikan tumbal? Makanya ketika saya katakan tadi bahwa Yesus inilah menjadi perantara. Kenapa Yesus dijadikan tumbal dosa kalian? Itu pertanyaan saya. Iya, karena begini Bang konsepnya, tidak ada satupun manusia yang mampu yang dapat dengan sempurna menjadi korban. Dari mana ilmunya ini? Kalian siapa? Kalian ini ajaran Abraham atau ajaran siapa? Anda juga siapa Bang? Anda siapa? Anda tidak berhak. Mana mungkin saya pengikut Nabi Muhammad, Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Kami diperintahkan mempersembahkan hewan. Anda di luar. Anda di luar dari keyakinan. Bahkan begini, Anda di luar dari keyakinan. Mulai lagi saya dipancing ini, mulai. Kupermalukan nanti kau. Dengarkan saya. Kejadian 22 nomor 13. Dengar. Makanya kan saya mau jelaskan. Dengar. Kejadian 22 nomor 13. Pasang mulutmu mendengar kalau kupingmu sudah sobek. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti manusia anaknya. Tadinya manusia diganti korban hewan. Siapa yang memberikan domba besar? Elohim, Tuhan, Allah yang memberikan kemudian hewan. Manusia diganti hewan. Di karisteng hewan diganti manusia. Pertanyaan saya, kalau di agama para nabi manusia diganti hewan, kalau di agama setan hewan diganti manusia, itu setan persembahan kepada dewa Molok. Sekarang pertanyaan saya, kalau Kristen ini bukan pengikut setan, pertanyaan saya, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Jawab. Itu mengenapi nubuatan Yesaya 53 Bang. Gak ada nubuat, kau ngemis-ngemis kitabnya orang. Hey, nah, itu yang kita pegang loh. Hey, itu kitabnya Yahudi, tidak ada seperti itu tumbal manusia, gak ada. Kalau ada tumbal manusia, Yahudi sudah mempraktekannya. Kok kau orang dari luar, pemakan babi, pemakan anjing, kau pulang ambil kitabnya orang, kau jadikan cocokkan dengan agama pagan kau itu. Coba dengar dulu Bang Suma. Iya, saya dengar. Pertanyaan saya belum Anda sentuh. Iya, makanya Yesus yang mati di atas pohon ini ditumbalkan untuk siapa? Untuk Tuhankah atau untuk setan? Anda sudah melontarkan beberapa pertanyaan dari tadi, Pak. Dan memang belum pernah Anda jawab. Makanya ketika akan saya jawab, Anda selalu memotong dan kemudian karena Anda tidak membawa jawabannya kepada pertanyaan saya. Yesus itu yang mati terkutuk di pohon itu tumbal yang dipersembahkan setan atau dipersembahkan oleh Tuhan? Di dalam hukum Taurat, Bang, setiap orang yang digantung itu hukumnya terkutuk. Nah, betul. Kenapa dia terkutuk? Kutanya dulu, kenapa dia terkutuk? Iya, karena konsekuensinya seperti itu. Kenapa dia terkutuk? Iya, karena itu dikatakan adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada, makanya Abang terus harus kalau tidak ada, kalau Yesus kita, tidak ada dosa, dengar, kalau Yesus tidak ada dosa, kenapa sebenarnya, dia kemudian sebenarnya kenapa Anda yang bertanya terus Anda yang menjawab? Ya, saya kan mengikuti irama jawaban Anda. Kalau Anda mau bertanya dan kalau Anda sudah tahu jawabannya sendiri, Anda mulai menjawab sendiri, lebih baik enggak usah tanya, Bang. Ya udah kalau gitu kau turun, kau pergi tidur, Coli. Kau pergi turun aja, Coli, perkosa diri aja kalau gitu. Kamu enggak bisa mempertanggungjawabkan imanmu kalau gitu. Tidak mempertanggungjawabkan, tapi Anda yang
Iya, Yesus tidak punya dosa. Terus anda, dia punya dosa. Anda, Yesus anda, punya dosa. Ini dosa apa yang dia punya? Jangan dimut. Kutanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Dosa apa? Itu yang saya kan saya mau menjelaskan tadi konsep tentang penebusan dosa, konsep tentang mempersembahkan korban ya yang di dalam kalau di agama Yahudi dengar, kalau di agama Yahudi konsepnya mempersembahkan binatang. Iya, kalau di agama Kristen mempersembahkan manusia. Anda ingin sekarang tahu, pertanyaan saya, persembahan kepada manusia ini itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Anda bertanya kan, jadi yang cuma dengar dulu orang bertanya. Berhak sembilan jawab siapa? Pertanyaan saya dengarkan, pertanyaan saya. Kalau konsep ajaran Tuhan, dengar dulu supaya kita diskusinya bagus. Dengar dulu. Kalau di ajaran Tuhan, dengar. Kalau di ajaran Tuhan, konsepnya adalah korbannya binatang. Oke. Kalau di ajaran Tuhan, korbannya binatang. Kalau di ajaran setan, korbannya manusia. Nah, Kristen terciduk mempersembahkan manusia. Oke, pertanyaan saya, persembahan manusia yang dilakukan, yang diimani oleh kepercayaan Kristen, itu persembahan kepada Tuhan atau persembahan kepada setan? Jawab. Di dalam Timotius sebentar, makanya jangan dulu potong ya. Jangan dulu potong. Pertanyaan saya dijawab. Jangan dulu potong, cuma makanya saya mulai dulu. Pertanyaan saya dijawab. Jangan kau mau kesana kemari. Tapi jangan dipotong. Apa pertanyaan saya? Yesus mempersembahkan itu kepada Tuhan atau kepada setan? Persembahan. Ya, jawab. Bagus. Ya, itu kan. Jadi saya minta kepada Anda dengan hormat, jangan memotong ya. Sebab Anda ini kalau Anda memotong, Anda sendiri akan ribut. Oke. Jadi di dalam Taurat itu jelas, dengar dulu, jangan dulu langsung dipotong. Di dalam Taurat memang tidak ada konsep mempersembahkan korban itu dengan cara mengambil manusia atau mengorbankan manusia. Memang tidak ada. Bahkan yang Anda katakan tadi mengenai Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya kemudian diganti hewan. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk menghapus dosa manusia kepada Allah. Saya tidak tanya itu. Yesus korban ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk Allah. Di mana dalilnya Tuhan membutuhkan korban manusia? Di mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam 2 Timotius itu. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia. Oh, berarti yang mengajarkan Anda mempersembahkan manusia untuk Tuhan itu Paulus? Lah, terus masalahnya apa bang? Saya minta firman Tuhannya, bukan firman Tuhan Paulusmu. Firman Elohim. Oke. Kalau Anda tidak mengakui, oke, akan saya tanya. Anda kan mengimani kan, Nabi Muhammad kan mengikuti Nabi Ibrahim. Yes, ya, yes. Kan? Kenapa yes. Anda tidak sunat umur 8 hari cuma? Kenapa larinya ke sunat? Kenapa larinya? Ini kita berbicara mengenai kurban. Kita berbicara mengenai kurban, wahai orang licik, pengikut Paulus. Bukan orang licik. Kita sedang orang membahas tentang kurban. Orang licik. Orang licik, pengikut Paulus yang suka tipu-tipu. Pertanyaan saya kepadamu, wahai laknat. Dengar. Yesus itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Itu pertanyaan saya. Jangan kau pelarikan kemana-mana. Bisa jawab nggak? Pandit. Oh, Pandit. Ini baby muslim apa Kristen? Baby. Perlindungan. Ya, halo. Ya, silakan jawab, Bang. Silakan jawab.
Jawab. Yesus itu korban untuk Tuhan atau korban untuk setan? Yesus itu korban untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Maaf, Emija. Saya tahu. Ajaran daripada orang Yahudi dan juga di Islam, perintahnya jelas, ya. Bahwasanya kurban hewan itu untuk membebaskan kemudian jiwa-jiwa manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Al-Qur'anul Karim juga menjelaskan itu. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Qur'an juga, Imamat 1 nomor 2 juga. Korban kepada Tuhan itu adalah hewan, binatang. Saya tahu itu. Al-Qur'an dan kitabnya Yahudi mengajarkan kami. Sekarang Kristen tumbalnya manusia. Pertanyaannya, ini tumbal untuk setan atau untuk Tuhan? Itu tumbal untuk manusia. Menebus. Jadi kalian mempersembahkan manusia, tumbal kepada manusia? Bukan mempersembahkan, itu memang sudah dituliskan di dalam Yohanes. Ya iya iyalah, dipersembahkan itu namanya. Coba Anda baca kitab saudara, 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Itu Anda persembahkan Yesus itu kemana? Itulah yang Anda enggak paham Alkitab, tapi Anda sudah membahas-bahas Alkitab. Pendetamu kau suruh ke sini biar ku tatar dia. Pendetamu suruh ke sini. Biar ku tatar dia Bible. Pendetamu kau suruh ke sini biar ku tatar dia Bible. Kebaikan apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad di Quranmu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami mempersembahkan hewan kurban. Tidak mengajarkan mengorbankan manusia seperti setan. Pertanyaan saya samamu, korban manusia itu persembahan untuk Tuhan atau persembahan untuk setan? Jawab. Jangan kau larikan permasalahan. Korban berupa manusia itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Kau turun. Kau gosok kulupmu sana. Kau gosok pakai abu gosok. Habis itu kau campur dengan masako, siram. Airnya minum. Ada lagi? Kambing. Kabur. Orang yang ke-9 kabur. Ayo, yang Kristen silakan naik lagi sini. Gak bakal diapa-apain, tinggal jawab aja kalian ya. Iya, saya Kristen. Iya, saya Kristen. Iya. Pak Bram Kristen ya? Iya, tapi saya minta tolong biar adil kasih durasi host. Jadi kita nggak debat kusir. Enggak debat kusir, Bang. Dewasa aja, Bang. Kalau misalkan enggak, Bang Juma lagi bernarasi, ya Abang diem. Dan kalau misalkan Abang lagi bernarasi, Bang Juma juga akan diem, Bang. Enggak bisa karena saya udah ikuti nanti, jadi enggak Abang mau diskusi enggak di sini, silakan Abang mau bertanya aja dulu, Bang, atau mau menjawab. Kalau enggak dikasih durasi saya enggak mau. Ya udah gini, nanti Bang Juma bertanya, nanti Anda jawab sampai hari Natal ya, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Bakal ada yang ngomong, Bang. Tolong jangan ada ketawanya karena kita kan berdebat bagus. Oh iya, bagus ini. Saya punya HP. Bagus ini. Yaudah, kayaknya berkualitas ini. Biar ikuti maunya. Silakan, Bang, silakan. Kasih durasinya, jadi kan kita enak berdebatnya. Jadi jangan ketimpa-ketimpa. Ya, bagus. Berisi nih, teman-teman. Tepuk tangan dulu buat dia ini. Bagus ini. Bagus. Tawa dulu dikit. Silakan ya. Anda mulai, silakan.
Enggak. Tadi Anda bilang bahwa Yesus itu kurban. Kurban itu bukan, enggak pernah Yesus jadi kurban. Kurban jadi apa dia? Tumbal. Tidak ada kategorinya tumbal. Lah, dari itu dipersembahkan. Anda tidak mengerti Alkitab. Oke, okay, saya tidak mengerti Alkitab. Oke, okay. Bang Cuma tidak mengerti Alkitab. Kamulah yang mengerti. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau kepada Tuhan? Jawab. Tidak pernah ada dipersembahkan. Kata-kata dipersembahkan itu tidak ada. Makanya Anda buat-buat sendiri. Makanya kasih saya waktu. Saya bilang tadi, kalau kayak gini kan ngawur ceritanya. Saya bacakan dalil kalau gitu boleh. Dalil yang kau baca itu harus dimulai dari Matius ini. Terserah mau dari Matius, mau dari jalan tol, terserah. Jangan kau ajarin saya cara diskusi ya. Jangan kau ajarin saya cara diskusi. Saya bilang kasih waktu. Kalau Anda hanya kau itu mau dikasih waktu mau pamer kumis. Ya, tentang kehidupan Yesus di dunia itu namanya Anda. Apa kau mau? Kau berkhotbah ini bukan gereja, Cak Ayu. Kamu saya sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible dari pendetamu. Tentang Alkitab, jadi saya kasih tahu ke Anda. Ibrani 9 nomor 28 coba Anda bacakan ke saya. Anda ambil please. Ibrani, sedangkan Anda melupakan Matius sampai Wahyu. Please, Ibrani 9:28 bacakan ke saya. Maksudnya bilang, Anda tidak mengerti Alkitab, tapi sok comot sana cok. Ya udah kau turun jing, turun. Anjing kecil turun. Anjing kecil turun. Pasih kali mulut lu bicara Alkitab. Kamu udah tidak mengerti Alkitab. Wah, pasih kali mulut kau anjing. Udah dipuji sama Bang Jumo. Oh, ini berisik, berisik anak ini berisik. Ternyata kosong, guys. Pamer kumis sini. Pendetamu suruh kesini. Pendetamu, biar ku ajarin Bible. Suruh kesini pendetamu. Atau rektornya STT suruh kesini. Biar ku suapin Bible. Rektornya STT kau suruh kesini. Biar ku ajarin Bible. Sok cantik kali kau.